dengar cerita tapi tentang misteri itu. Bola-bola hitam gak? Belum, belum. Apa sih, gak tahu sih? Apa? Apa? Yang ada bapak punya anak waktu kecil 5 tahun ditanya, kamu pengen hadiah apa ulang tahun? Ayah, aku mau bola-bola hitam. Karena bapaknya gak mau mengecewakan anaknya, dia akhirnya berpikir keras, akhirnya dibeliin sepeda. Sepeda, wah anaknya seneng. Wah ini nih, pas SMA nanya lagi, kamu hadiah ulang tahun apa? Bola-bola hitam. Loh, kok minta ini lagi? Berarti kan gak tahu nih. Dibeli motor, seneng banget anaknya. Ya, bola-bola hitam berarti bener lagi. Sampai dia kuliah lagi, aku mau bola-bola hitam, ayah. Waduh, bingung lagi dong. Kasih mobil, seneng lagi kan. Akhirnya dia sekarat mau meninggal. Si anak. Anakku, terakhir nih. Ayah kan selama ini gak pernah tahu bola-bola hitam itu apa. Anaknya udah sakit keras. Ayah, mau tahu bola-bola hitam itu apa, ayah? Jadi bola-bola hitam itu adalah mati bapak anaknya. Misteri bola-bola. Wow. Sampai sekarang belum ketahuan apa itu bola-bola sebenarnya. Karena baru mau ngomong mati anaknya meninggal. Yang tahu tuh cuma Ahmad Albar. Kenapa? Bola hitam. Bagi itu dia liriknya. Iya, sebenarnya semut-semut hitam. Betul, jadi gue teringat cerita itu. Gue bener-bener nyesel ya, denger panjang tadi, nyesel kan. Gue tapi bener-bener menikmati dan mencari apa. Gak boleh hitam itu ya. Tapi gue jadi